Hobi naik ojek ke kantor biar irit, intip 11 potret rumah mewah Adrian Maulana, musalahnya bikin salfok. Adrian Maulana adalah salah satu dari sedikit seleb yang menunjukkan gaya hidup hemat. Melalui akun media sosialnya, Adrian Maulana nggak gengsi memamerkan hobi naik ojek dan KRL saat ngantor. Adrian Maulana vakum dari dunia keartisan. Finalis Abang None Jakarta tahun 1992 itu, kini menjabat sebagai manajer investasi di perusahaan asal Inggris. Ia pun rutin ngantor berangkat dari Tangerang Selatan menuju SCBD setiap harinya. Biar ngirit waktu dan uang, ia pun gak gengsi naik ojek dan KRL ke kantor. Biaya transport nyaris 400.000 sehari. Itu cuma buat sekedar dari rumah ke kantor pulang pergi naik taksi lo, belum termasuk kalau mesti ke tempat-tempat lainnya. Maklum rumah saya di Tangsel, ngantor di SCBD, ungkapnya dalam sebuah postingan yang diunggah beberapa waktu lalu dikutip dari Instagram @adrianmaulana. Sering ngojek, banyak yang menganggapnya sebagai artis kere. Di balik kebiasaan ngiritnya, Adrian Maulana memiliki rumah mewah. Rumahnya di Tangerang Selatan ini berdesain minimalis dan terlihat asri dengan nuansa hijau di tamannya. Apalagi dengan musalanya berkonsep semi-outdoor. Penasaran dengan penampakan rumah Adrian Maulana? Berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber. Adrian Maulana mendesain balkon agar bisa menjadi tempat kerja. Ada ruang belakang yang bisa dipakai olahraga juga di rumah Adrian Maulana. Selain buat olahraga, bisa buat makan bersama keluarga ketika bosan makan di ruang makan. Ruang salat rumah Adrian Maulana langsung menghadap taman yang hijau, nuansanya menyejukkan. Tersedia tempat khusus wudhu di taman di rumah Adrian Maulana. Taman hijau ini bisa jadi pilihan saat kumpul keluarga. Selain rapi, rumah Adrian terlihat bersih, tampak dari dapurnya. Kalau mau olahraga sembari mendengarkan musik, bisa di ruang keluarga yang memang cukup luas untuk sekadar gerak badan. Didesain minimalis, tapi rumah Adrian ini cukup luas untuk melakukan banyak kegiatan loh. Adrian Maulana juga sesekali berolahraga di taman. Ada spot yang seperti kafe juga di rumah Adrian Maulana.